Wow, halo Sobat Sengklek, sebelum mulai jangan lupa subscribe dulu untuk dukung channel ini ya. Jangan lupa ya, tekan tombol loncengnya biar cepat pulang. Bukan lonceng sekolah, hoi! Sengklek, man. Menikmati secangkir kopi Gayo asli dari Aceh membuat ketenangan batin dari semua permasalahan, ditemani dengan membaca buku yang dimana buku melambangkan jendela dunia, yang artinya ketika bikin rumah tidak bercukupan, kita bisa berhemat dengan buku yang kita gantikan sebagai jendela. Papa! Kenapa, nak? Pa, minta uang SPP kampus dong. Waduh, papa lupa kalau kamu masih kuliah walaupun gak tatap muka. Duh, papa belum siapin uang nih. Kamu cari uang tambahan, Gi. Ada sama papa nih setengah. Siap! Pa, aku nemu uang nih di dompet papa. Cari uang lainnya! Secangkir kopi menikmati pagi hari yang cerah. Kenapa aku gugur kayak nalep? Om Samsudin. Kenapa kamu? Gini om, aku butuh kerjaan atau usaha agar ada duit untuk bayar SPP. Ohku, pas kali. Om butuh usaha sampingan nih biar ada pemasukan dari lain. Kalau om tanam modal gimana? Wah, boleh banget om. Tinggal kita rajin siram dan bersabar aja nih.